Halo guys, hari ini kita mau bikin basengkawi yang enak, langsung aja kita resepnya tenteden. Oke guys, jadi ini dia bahannya. Aku mau tambahkan tepung terigu. Aku pakai 4 sendok aja dulu ya. 2, 3, 4, no. Itu iya. Terus tepung tapiokanya aku tambahkan 3 sendok. Setelah itu aku mau tambahin lada bubuk ya guys. Kemudian aku juga tambahkan masako. Ini aku nggak pakai full ya. Ya. Ini aku mau tambahin daun bawang juga ya guys. Dan aku mau masukin 1 butir telur. Kita aduk-aduk. Oke guys, ini adonannya udah kalis ya. Oke guys, sekarang saatnya kita menggoreng. Nah ini kita tusuk-tusuk ya guys, biar dia tuh nggak meledak-meledak nantinya. Oke guys, ini digorengnya nggak usah terlalu lama ya guys, cukup sampai gini aja nih, ada yang kecoklatan. Kita angkat. Oke guys, ini udah dingin ya, jadi saatnya kita iris-iris alias potong-potong. Oke guys, ini dia waktunya kita goreng. Guys, setelah minyaknya panas, kita langsung masukin. Sí.
Ini dia ya guys, kayak gini berarti udah matek, udah masak. Oke guys, ini dia basreng kawenya. Nah ini kalau kalian mau kasihkan bumbu kayak basreng asli ya boleh ya guys. Cuman ini kan aku punya anak kecil, jadi aku nggak kasihkan dia bumbu. Oke, mari kita coba. Nah ini dia, gurih banget ternyata loh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys, gurih, renyah. Enak. Oke guys, resepnya sampai di sini aja ya. Jangan lupa di komen, di like dan di subscribe. Bye bye. Thank you for watching.